mengucapkan selamat kepada Bapak Daiman, Ketua Kelompok Tani Pandai Subur Desa Mendingan Kelurahan Sepoko Kecamatan Gunung Pati yang telah masuk dalam verifikasi nominasi 6 besar Provinsi Jateng Lomba Bidang Pertanian kategori Petani Teladan. Kami sangat bangga karena Pak Daiman ini adalah petani yang sudah selama 31 tahun berkecimpung di bidang pertanian, khususnya adalah sawah, hortikultura yaitu perkebunan dan juga peternakan. Di mana sawah Bapak Daiman ini sangat menginspirasi para anggotanya. Bapak Daiman ini bisa menjadi contoh bagi anggota dari kelompok tani Pandai Subur. Selanjutnya juga Bapak Daiman mempunyai inovasi-inovasi yang saya kira ini sangat mendukung dalam peningkatan produksi pertanian khususnya padi sawah, yaitu menciptakan pupuk cair urin kelinci yang ini sudah dipraktekkan oleh Bapak Daiman dan sudah dikembangkan di petani-petani sekitar. Pak Daiman ini bisa memprovokasi dalam arti yang sehat, memprovokasi para petani, memberikan motivasi kepada petani-petani sekitar dan juga mungkin petani di kota Semarang. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak Daiman adalah salah satunya yaitu penggunaan teknologi sistem jarwo yang ini merupakan, walaupun itu merupakan program pemerintah pusat, tetapi memang di kota Semarang ini petani-petani masih belum memanfaatkan. Untuk itulah Bapak Daiman sebagai memberikan motivasi kepada petani untuk memberikan contoh, yaitu percontohan sistem jarwo untuk tanaman padi. Juga memberikan satu inovasi ataupun satu hal yang kreatif, memanfaatkan air sungai yang ada di bawah daripada tanah sawah untuk dinaikkan sehingga sawah yang di atas bisa mendapatkan air. Jadi dia membuat seperti irigasi yang bisa dengan pralon dinaikkan ke atas sehingga sawah di bagian atas bisa mendapatkan air dari air sungai yang memang begitu melimpah. Dan juga Pak Daiman selalu mempergunakan potensi-potensi lokal yang ada di sekitar Sepoko untuk meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya yaitu dengan pembuatan-pembuatan pupuk maupun pembuatan hasil-hasil panen yang ini merupakan satu kelengkapan daripada produksi pertanian dari hulu. Pak Daiman juga merupakan penyuluh swadaya yang sudah memberikan dharma baktinya kepada bidang pertanian khususnya di kota Semarang. Pak Daiman sudah memberikan contoh yang baik, sedangkan Dinas Pertanian memfasilitasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Daiman. Dinas Pertanian sangat mendukung kegiatan ini dan program-program dari pemerintah bisa terjabarkan dan bisa dilaksanakan di kelompok tani, khususnya di kelompok tani Pak Daiman, umumnya ada di petani di kota Semarang. Saya kira kepada tim penilai verifikasi 6 besar Provinsi Jateng, saya akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Daiman sebagai rasa kehormatan ataupun sebagai satu penghargaan kepada Pak Daiman. Karena saya yakin Pak Daiman melakukan ini semuanya tanpa pamrih dan semuanya bekerja dengan ikhlas dan juga semuanya diharapkan petani-petani di sekitar maupun petani kota Semarang mendapatkan manfaat dari kinerja maupun juga prestasi Pak Daiman. Kami dari Dinas Pertanian selalu mendukung dan selalu memberikan fasilitasi kepada Bapak Daiman untuk peningkatan kesejahteraan maupun juga peningkatan produksi pertanian khususnya di kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku lurah di Kelurahan Sepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, mengucapkan selamat kepada Bapak Daiman untuk mengikuti lomba tani teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun Kelurahan Sepoko ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di 16 kelurahan di Kecamatan Gunung Pati dengan luas wilayah sekitar 295 hektar, terdiri dari 3 RW dan 17 RT. Adapun potensi wilayah yang ada di Kelurahan Sepoko
adalah lahan pertanian yang cukup potensial, terdapat kebun buah, pasar tani, agrowisata, ketersediaan pupuk organik, terdapat UMKM, seni dan budaya. Dengan kondisi wilayah Kelurahan Cipoko yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, bahwa ada salah satu warga kami yang berhasil mengikuti lomba tani teladan tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Daiman yang berdomisili di RT 2 RW 2 Kelurahan Cipoko. Pak Daiman ini adalah merupakan tokoh masyarakat di Kelurahan Cipoko. Dia pernah menjabat sebagai sekretaris PKM Masjid Darussalam RW 2, kemudian pernah juga menjabat ketua RT, kemudian pengurus RW, koordinator PKM, pengurus LPMK, ketua kelompok tani Panda Subur, dan ketua Gapuk Tan Tani Rejo Kelurahan Cipoko sampai sekarang ini. Ini ada pun inovasi yang telah dilakukan Pak Daiman, antara lain menggerakkan tanaman padi sistem dasar legowo, budidaya aneka ragam tanaman, membuat pupuk organik, fermentasi urin kelinci, menaikkan air dari sungai ke sawah yang lebih tinggi menggunakan peralon tanpa mesin pompa. Dengan terpilihnya Pak Daiman mengikuti lomba tani teladan tingkat provinsi Jawa Tengah, kami merasa bangga bahwa salah satu warga kami ada yang berhasil mengikuti lomba tani teladan tingkat provinsi Jawa Tengah. Besar harapan kami Pak Daiman nanti bisa lolos maju ke tingkat berikutnya, yang selanjutnya bisa memotivasi dan menginspirasi petani-petani yang lainnya. Dengan adanya petani yang mendapat perhatian dari pemerintah, mudah-mudahan akan memberikan motivasi pada warga atau teman-teman kelompok tani yang lain. Oleh karena itu, kami selaku lurah memberikan dorongan pada masyarakat bisa memanfaatkan wilayah kita ini yang banyak potensi untuk bisa berkembang. Banyak wilayah kelurahan ini yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, misalnya bidang pertanian, peternakan, dan juga wisata religi. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini bisa menuju Semarang hebat. Demikian sekilas profil dari Pak Daiman, semoga sukses selalu dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Perkenalkan, nama saya Daiman. Tempat tanggal lahir Kendal, 24 Mei 1964. Alamat Mundingan, RT 02 RW 02 Kelurahan Cipoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pekerjaan sehari-hari petani di wilayah Mundingan, Kelurahan Cipoko, Kecamatan Gunung Pati. Pesan kepada sahabat petani, marilah kita meningkatkan produksi pertanian kita dengan cara 1. Menerapkan sistem tanam padi kita dengan sistem tajarwo atau tanam padi dadar legowo. Permasalahan 1. Lahan bro, kemudian pupuk mahal. Untuk lahan bro, kita punya inisiatif yaitu membuat pipa pralonisasi dengan cara membendung sungai yang besar atau sungai Keranji. Itu kita bendung, airnya bisa naik, kemudian dimasukkan ke dalam pralon sepanjang 150 meter, itu baru bisa nyampe ke lahan kita. Alhamdulillah yang kita laksanakan itu berhasil. Kendalanya untuk pralonisasi kita, kalau musim hujan, hujannya sangat deras, bendungan kita ambrot. Untuk mengatasi pupuk yang mahal, kita bisa mengantisipasi dengan cara membuat pupuk organik. Bisa padat, bisa cair. Untuk pupuk padat bisa kita dapatkan dengan mengambil pupuk di kandang, baik kandang sapi ataupun di
kandang kambing karena kita semua kebanyakan para petani juga peternak. Untuk pupuk cair kita bisa mengambil dari urin sapi, urin kambing maupun urin kelinci, tergantung panjenengan punya yang mana. Kalau saya pribadi punya urin kelinci, maka dalam hal ini akan saya terangkan tentang urin kelinci inovasi dari saya. Menurut penelitian, urin kelinci kandungan N-nya itu lebih bagus dari urin-urin yang lain. Untuk itu saya mengajak kepada para petani untuk melaksanakan program-program pemerintah. Demikian pesan singkat saya kepada para petani. Salam petani!